Saudara, kita ikuti jalan-jalan di Car Free Day. Car Free Day di Jalan El Tari Kupang pada hari Sabtu 18 Februari 2023. Jika saudara perlu ayam beku, nugget, sosis, datang ke Agro Niaga Mur. Di mobil ini saudara bisa mendapatkan ayam beku ataupun produk yang sejenis dengan mutu ataupun kualitas yang baik. Saudara juga bisa menemukan penjual madu. Bukan apa-apa. Angin. Sudah berapa minggu ini, Ken? Ini masuk 2022, ini baru kali kedua. Oh gitu. Ya, oh iya. Ada tambahan enggak madunya, jenis madunya? Tambahan maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya yang kemarin kan yang natural atau apa itu toh? Alami, ya. Tahun-tahun lalu yang seperti itu, ya. Ini alami dari hutan seperti ini. Iya, itu. Kalau sekarang kita sudah kembangkan proses untuk penguapannya. Oh, itu. Iya, turunkan kadar airnya dari sekitar 26% menjadi 20%. Oke, okay, iya. Pakai sistem penguapan. Iya. Hasilnya seperti ini. Oh, sekarang sudah ini, oke. Sudah ada ya di situ ya? Oke, ya. Datang suka semen. Ternyata ada menduan juga. Dari mana Mas ini, Mas? Ya, Pak. Dari mana? Dari Banyumas, Pak. Banyumas. Ya. Awe wong dewek. Wong dewek, Pak. Iya. Sudah lama, Mas? Sudah, Pak. Hampir 2 tahun, Pak. Hampir 2 tahun. Ya. Oh, itu. Menduan ya, menduan dari Banyumas. Saudara, saat ini saya sedang berada di Car Free Day di Jalan El Tari Kupang NTT pada hari Sabtu 18 Februari 2023. Tersedia juga untuk main anak-anak. Komunitas sepatu roda. Saudara yang pencinta reptil bisa diperoleh di sini. Ini reptilnya lucu-lucu. Jajanan atau camilan yang banyak dikerumuni oleh pembeli adalah crepes. Crepe dengan berbagai rasa. Saudara bisa cek kesehatan di stan mahasiswa kedokteran Universitas Nusa Cendana. Jadi saudara bisa cek tensi, kemudian gula darah, asam urat, kolesterol dengan biaya yang bersaing. Kami sendiri sempat cek tensi dan gula darah. Di sini juga disewakan sepeda, kemudian mobil listrik atau untuk mainan anak-anak. Jadi bisa disewa di sini. Demikian saudara, dari Car Free Day Kupang NTT sampai berjumpa di lain peristiwa. Terima kasih. Yeah.